Okay, come on then. Feel it. Mantap banget, man. What's up? Kembali lagi bersama gua di Duo Channel. Selamat datang, gua ucapkan buat lo semua yang baru bergabung ke channel gua ini. Gua harapkan lo semua enjoy, aman, santuy, and juga relax tentunya. Oh iya, jangan lupa kalian subscribe tentunya ya sebelum menonton ke video gua ini. Yeah. Pada segmen kali ini, gua bakal menyuguhkan video seperti biasa ya. Seperti biasa itu, yaitu video beatbox lagi, men. Wah, beatbox, kalian pada suka ya dengan beatbox? Oke, sama dengan gua juga, men. Gua demen ini yang namanya beatbox tentunya. Oke, beatboxer yang kali ini yang bakal kita reaction yaitu si Dan ya. Dan from Canada. Wah, keren ini, men. Dia ini meng-cover wildcard ya di JBB 2021 kemarin, 4 bulan yang lalu sepertinya. Oke, daripada gua banyak bacot, lu semua penasaran, gua juga penasaran. Sama-sama kita nonton dan saksikan. Inilah dia, Dan from Canada. Let's go. Aha, ini dia, Dan. Okay, JBB wildcard. Come What's on. What's up? It's Dan from Canada. Oh, okay, Dan. My solo wildcard for the JBB 2021 World. Okay, let's go. Yeah, all right. Ngeri banget kita suara inward biasa. Itu gokil, gokil banget itu suara suara lead bassnya, suara bassnya gitu. Kok lead bass nih bang? Oke, itulah ya, kita nonton dan kita pelajari bareng-bareng teknik dari si Dan ini. Dia merupakan seorang beatboxer dari segi musicality, dari segi technical, wah sangat ciamik dan sangat-sangat rapi juga mainnya. Oke, kita sama-sama pelajari lagi nih. Okay, come on then. Maksud itu pakai suara hidung. Gimana sih caranya? Pokoknya megang mic-nya tuh untuk mulut dan juga untuk hidungnya juga nih. Dan suara harmoninya mantep, mantep juga ya. Dengan memadukan suara tuntun yang sangat tinggi ya, sangat-sangat high gitu. Wah, ini konsepnya keren banget sih. Dan ini patutlah dia mendapatkan predikat 10 besar ya di JBB kemarin. 10 besar atau
ya mungkin 10 besar kalau nggak salah. Oke, kita lagi lihatin performa dari si band ini dan kita pelajari bareng-bareng. Oke, let's go. I be over, feeling it. I be over, feeling it. I told you, feeling it. Mantap banget, man. Something about berarti ini konsepnya si Dan ini dia selain mengutamakan musikalitas dia juga mengandalkan yang namanya bassnya. Wah keren banget itu bassnya tuh, inward bass atau mungkin throat bass mungkin saja seperti si Codpiece itu ya. Namun ini si Dan ini wah mana masih muda gitu loh, keren banget ya konsepnya. Wah keren banget ini, dia dari Kanada ini man. Wah, salah satu beatboxer yang sangat fenomenal ya, pendatang baru sepertinya ini. Dan ketika dia muncul di JBB menjadi sorotan publik langsung. Keren banget ini si Dan prestasinya. Oke, kita lagi pelajari ini man. Teknik dari si Dan ini sangat-sangat keren man. Patut kita coba untuk warga Asia tentunya. Oke, let's go. Oke. My be over, but feel it, my body, feel it still. Nice Dan, yeah. Good job. Oke, ya itulah dia performa dari si Dan from Canada. Wah, jadi dari sekian menit ya yang kita nonton, yang kita reaction kan, gua bisa menyimpulkan bahwa si Dan ini seorang beatboxer yang mengutamakan yang namanya musikalitas dengan dibalut dengan suara bass yang sangat deep ya, sangat dalam gitu, dan juga dipadukan dengan konsep-konsep beat yang mungkin kelihatannya simpel namun rumit men. Rumit ya bagi gimana ya, bagi orang yang nggak begitu mengedepankan musikalitas, namun ini si Dan ini musikalitasnya dapat, teknikalnya rapi gitu, konsepnya wah ciamik, mantep banget gitu. Wah ini apalagi ya, ditunggu oleh Sus Beatbox memang nggak salah ya dalam memberikan inovasi di dunia beatbox tentunya, terutama di bidang musikalitas. Karena gua demen men nonton beatboxer yang musikalitasnya tinggi seperti yang Fortune, seperti Dan juga ini. Wah keren banget nih ya. Oke. Good job. Kalau kalian suka jangan lupa kalian like, comment, and share video ini, dan jangan lupa kalian subscribe tentunya. Bantu channel gue ini ya men, supaya kita bisa sama-sama belajar terkait dengan music di bidang beatbox tentunya. Oke. Nama gue Rido, sampai jumpa di konten-konten gue selanjutnya. See you the next time and salam mamen. Goodbye. One.